di atas pemberian-pemberian Allah kepada diri kita yang Allah berikan sehingga ke saat ini, yang Allah gunakan perkara-perkara tersebut untuk memberi sesuatu yang sangat bermanfaat kepada kita di dunia, lagi-lagi di akhirat. Apapun yang Allah beri pada diri kita sehingga ke saat ini, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Bahkan perkara yang diberikan oleh Allah tersebut, sesuatu perkara yang kita rasa kecil, sesuatu perkara yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tetapi oleh kerana dia adalah pemberian Allah, maka apabila digunakan untuk Allah, maka dia adalah besar. Dia sangat besar. Dan apabila besar, maka kedudukannya juga besar. Bukan hanya kedudukannya besar, bahkan nilainya di sisi Allah juga adalah besar. Maka besar. Tak ada sesuatu pun yang datang daripada Allah, perkara itu kecil. Tidak ada sesuatu pun yang datang daripada Allah, perkara itu kecil. Tidak. Semuanya besar. Sebab itu, kita diarah, kita diperintah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalaulah perkara yang kecil ini kamu syukuri, maka aku akan tambah lagi perkara tersebut. Aku akan tambahkan lagi kenikmatan. Aku akan tambahkan lagi. Aku akan tambahkan lagi. Masya Allah. Tapi kalau perkara ini, kalaulah sekecil-kecil perkara itu, kamu tak boleh syukuri, kamu kena ingat, perkara itu datang daripada aku. Maka kalau perkara ini kamu tak syukuri, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat-sangat pedih. Jangan kita faham kalau kata perkataan azab, jangan kita faham, oh nanti mati kena azab. Tak. Kalau Allah kata azabnya pedih, bukan di akhirat baru Allah nak zahirkan azab. Di dunia lagi, bagi orang yang tak bersyukur, di dunia lagi Allah zahirkan. Hari ini tak merasakan kesyukuran, tengok esok lusa. Tengok apa yang Allah tunjuk pada rezekinya. Tengok bagaimana Allah tunjuk pada kesihatannya. Tengok satu-satu keberkatan ditarik daripada diri. Berpunca daripada apa? Daripada tidak bersyukur. Allah bagi kita nikmat kesihatan. Maka nikmat ini perlu disyukuri. Perlu disyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat kesihatan? Maka jangan gunakan nikmat tersebut pada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jangan gunakan kesihatan tersebut ke arah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Apa dia? Mentang-mentang sihat, pergi berpoya-poya. Pergi berpoya-poya sana, berpoya-poya sini, Masya Allah. Habis itu tak bolehlah melancong. Bukan tak boleh melancong, pergi. Bahkan Allah pula bagi tahu, siru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzur, dan lihatlah. Kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana keadaan manusia yang mendustakan Allah. Jadi maksudnya kalau di mana pun sahaja tempat yang kamu pergi, pergi tempat tu dan lihat bagaimana Allah mentadbir orang di sana. Bagaimana Allah mentadbir keadaan di sana. Bagaimana Allah mentadbir cuaca di sana. Bagaimana Allah mentadbir keadaan, keindahan dan seluruhnya di sana. Lihat. Allah perintah supaya kita lihat. Fanzur, lihatlah kamu bagaimana keadaan orang sana. Pergi kat sini, lihat bagaimana Allah mentadbir orang-orang di sini.
Masya Allah. Syukur. Syukuri di atas apa pun yang diberikan oleh Allah. Kalau nikmat ini tak disyukuri, maka sebab itulah dalam kesihatan tiba-tiba Allah beri satu yang Masya Allah menyusahkan orang lain. Tak sihat tadi sehingga menyusahkan orang lain. Na'udzubillah mizalik. Minta jauh kepada Allah. Jadi yang dia, syukur ini apabila kita syukur, bukan supaya bila kita bersyukur di atas satu-satu nikmat, bukan kita contoh kalau Allah bagi kita harta, kita syukur. Bukan supaya harta ni kita menjadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Tidak. Mensyukuri kepada nikmat harta tadi agar harta tadi datangnya barakah, datangnya keberkatan, dan harta tadi tidak membawa kita kepada ke arah kemaksiatan. Ini cara mensyukuri pada nikmat harta. Kalau orang sembahyang duha nak jadi kaya, sembahyang duha sebab nak kaya, agak-agak kaya tak? Rasulullah tak pernah tinggal sembahyang duha, tak kaya pun. Sembahyang duha nak cari kaya, sedangkan Rasulullah tak pernah tinggal duha, tak kaya-kaya. Masya Allah. Sembahyang duha bukan nak cari kaya, tetapi sembahyang duha nak rasa syukur di atas apa yang ada. Bila merasakan syukur di atas apa yang ada, maka Allah tambahlah apa yang tak ada pada diri kamu. Apa yang tak ada ni akan ditambah. Apa yang ada bila disyukuri, Allah beri kepada sesuatu yang kita tak ada. Dan orang yang sentiasa mensyukuri di atas apa yang ada, Allah akan beri kepadanya sifat kecukupan. Sentiasa merasa cukup. Dipanggil sifat qanaah. Cukup. Tapi asyik rasa tak cukup. Asyik rasa tak cukup. Tengok orang pakai kereta lebih sikit, tak cukup. Nak tukar lagi kereta lain. Padahal yang tu cukup tak? Dah cukup dah tu. Tak cukup. Tak cukup apa? Tak cukup cantik. Tak cukup mewah. Perasaan tak cukup. Tapi kalau Allah bagi keberkatan di dalam harta, Allah beri kepada hatinya rasa kecukupan. Rasa cukup. Gaji taklah besar mana pun, tapi akan datang kecukupan. Akan datang kecukupan. Kalau anak lelaki, bagaimana Allah akan datangkan kecukupan pada dirinya? Pertama, sebahagian hartanya, sebahagian daripada apa yang dia dapat, pertama sekali dia niatkan untuk ibunya sendiri. Niat untuk ibunya sendiri. Ini kalau anak lelaki. Keberkatan dalam rezekinya adalah pertama sekali apa yang dia dapat bulan-bulan ataupun apa yang dia ada, pertama niat untuk beri kepada ibunya sendiri. Tapi nak bagi dekat ibu dia, ibu dia nak ke? Contoh anak kita bagi kat kita, kita nak ke atas anak kita? Kita tak nak. Kita pun tak nak. Tahu dah dia pun gaji tak berapa, tak cukup dia ni, minyak lah apa semua sebagai, dengan sewa tu, dengan bayar duit susu anak lah semua sebagai, bayar orang jaga apa semua, memang tak cukup. Tapi hak anak beri kepada ibu untuk apa? Untuk keberkatan pada diri dia. Bukan manfaat ibu tu. Kita jadi anak yang soleh pada ibu kita. Kita menjadi anak yang soleh pada ibu kita sendiri. Kesannya untuk siapa? Bukan kesan untuk ibu tu. Kesan untuk diri kita sendiri. Kesan adalah untuk diri kita sendiri. Satu orang perempuan, bagaimana Allah boleh beri keberkatan harta pada dirinya?
pertama sekali harta ini gunakan untuk bantu suami. Bantu suami, bantu keluarga. Masya-Allah. Allah datangkan seribu satu keberkatan dalam harta tersebut. Dalam harta tersebut. Satu orang isteri yang taat suami, siapa yang dapat bahagian? Bukan isteri itu dapat bahagian, ibu dan ayahnya yang dapat bahagian. Isteri taat pada suami, mentaati suami tadi, ibu dan ayah dia yang dapat bahagian. Sebab apa? Sebab taat pada suami tadi mendatangkan keampunan yang besar untuk ibu dan ayahnya. Inilah hasil didikan daripada ibu dan ayahnya. Masya Allah. Ayahanda bunda menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, bermula tahun 2018. Bermula tahun 2018. Maka seluruh amal kita yang 2017 tutup pintu. Mulakan amal pada tahun 2017 dalam keadaan amal ini dibina dengan secantik-cantiknya. Tak nak lagi amal secara ikut-ikutan. Orang datang masjid, saya datanglah. Orang pergi masjid, saya datang pergilah. Kalau tak kan, orang bertanya, mana tak nampak? Ataupun dia melakukan satu amal sebab amal tu memang dah, takkan saya nak tinggal semayang. Saya tak pernah tengok ayah saya tinggal semayang. Sekadar ikut. Saya tak pernah tengok ayah saya tinggal semayang. Takkanlah saya nak tinggal semayang. Dia tak tinggal semayang sebab dia ikut ayah dia tak tinggal semayang. Saya ni memang daripada sekolah rendah dah dididik jangan tinggal semayang. Sampai hari ni lah saya semayang. Masya Allah. Sekadar ikut keadaan. Maka ikut-ikutan ini, dia khawatiri amal ini tidak akan beri manfaat kepada kita. Bahaya sangat. Jadi setiap orang, setiap daripada kita, bila sampai satu tempoh 18 tahun ke atas, setiap daripada kita perlu bina amal masing-masing. Dibina, dibina daripada awal. Kalau solat tu kita, alhamdulillah, mak ayah kita, ibu apa, keluarga kita dah ajar kita jangan tinggal semayang, jangan tinggal semayang sampai satu peringkat. Jangan apa sampai satu peringkat usia masya-Allah 20 tahun dan ke atas, takkan kita nak pakai lagi solat yang belakang tadi. Tak boleh. Maka solat yang kita untuk mulakan hidup ini, binalah solat itu secantik-cantiknya. Binalah solat itu untuk menjalin, untuk menjadikan perhubungan-hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin bertambah. Hubungan dengan Allah semakin hari semakin hampir ke arah keampunan itu, semakin hari semakin dapat dirasakan keampunan itu, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Bina. Tak boleh ikut lagi. Kalau sekadar ikutan, ayahanda, bunda, masya Allah, sangat-sangat bahaya. Apa tanda solat, apa tanda amal ini berlaku dalam keadaan ikut-ikutan? Bukan kita bina. Bukan kita bina. Nak tengok apa tanda amal ini berlaku dalam keadaan ikut-ikutan. Bukan kita bina dengan keadaan diri kita yang nak dekat dengan Allah. Tidak. Tandanya adalah, kalaulah berlaku sesuatu pada amal tersebut, Allahu Akbar, kita sembahyang, berlaku ketidakkhusyukan ataupun kelalaian, kita tidak ada kerunsingan bagaimana nak hilangkan benda tersebut, bagaimana nak hilangkan keadaan tersebut, kelalaian tersebut, macam mana nak hilangkan. Maka kita sehinggakan na'udzubillah min zalik, minta jauh pada Allah, sehingga satu keadaan kita merasa selesa dengan solat tu. Dah rasa selesa, dah rasa sebati, dah keadaan lupakan Allah dalam solat tadi, dah rasa biasa dah. Bahaya. Keadaan ini sangat-sangat bahaya. Maka sebab itulah solat itu perlu dibina semula.
Boleh ke ustaz? Saya umur dah 70, 80. Tak, bukan kira 70, 70, 80 tidak. Apabila Allah beri peluang untuk bina, ini satu peluang keemasan untuk berada di dalam keampunan Allah dengan keadaan lebih jelas. Masya Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, Imam Tirmizi mengatakan para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan bahawa nahnu, kami mendatangi, kami beriman dahulu, kemudian barulah kami mendatangi Quran. Kami belajar iman, summa nata'allamul Quran, kemudian kami belajar Quran. Dan dalam hadis itu menyebut bahawa akan datang satu masa manusia mempelajari Al-Quran sebelum dia mempelajari iman. Mereka belajar Al-Quran sebelum mereka mempelajari iman. Maka apa yang berlaku? Yang berlaku ibarat seperti minum air tapi tak lepas tengkuk. Dalam hadis itu menyebut bahawa seperti satu orang yang minum air tapi tak lepas pada tengkuk. Tak hilang. Dahaganya tak hilang. Baca Quran tetapi hak Quran itu tak dapat ditunaikan. Sebab apa? Sebab maksud sebenar daripada bacaan Al-Quran itu adalah mempelajari Al-Quran. Bukan untuk mempelajari bacaan semata-mata, tidak. Tetapi untuk mempelajari apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan, apa perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah pada diri kita. Ayahanda, apa yang Allah cerita dalam Quran? Dalam Quran ada cerita apa? Dalam Quran Allah cerita sewaktu kita dulu duduk alam roh lagi. Daripada mana usul kamu, daripada mana asal kamu, daripada situ Allah cerita. Daripada seluruh manusia tak ada lagi atas muka bumi ni. Masa tu semua roh ni duduk kat alam roh semua. Daripada situ Allah dia cerita. Daripada sini aku hantar kamu ke sini. Daripada sini aku hantar kamu ke sini. Daripada sini aku hantar kamu ke sini. Ketika kamu berada di sini, khususnya apabila kamu berada di atas muka bumi, maka perkara ini akan berlaku, perkara ini akan berlaku, perkara ini akan berlaku, perkara ini akan berlaku. Semuanya Allah cerita. Akan sampai satu masa apabila seluruhnya telah berlaku, maka aku akan matikan kamu. Selepas aku matikan kamu, keadaan ini akan berlaku, keadaan ini akan berlaku, keadaan ini akan berlaku, keadaan ini akan berlaku, keadaan ini akan berlaku. Sampailah mana Allah cerita. Yang terakhir adalah di mana kedudukan kamu, sama ada syurga ataupun neraka. Tak cukup, Allah cerita lagi, apabila satu orang berada dalam syurga, dia akan dapat kenikmatan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau satu orang itu masuk ke dalam neraka, maka keadaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Daripada sebelum lahir, duduk dalam alam arwah lagi, alam roh lagi, sampailah duduk dalam syurga, dalam neraka. Sampai situ Allah cerita. Sebab itu kita tak boleh pisah dengan Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menyedarkan kita balik. Tengok ni, perjanjian kamu dengan aku. Ingat balik. Apabila Allah bertanya kepada roh kita, Allah tanya apa? Alastu birabbikum? Adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Allah bertanya kepada sekalian roh. Maka sekalian roh mengatakan, qalu bala syahidina, wahai Allah, kami menyaksikan bahawa engkaulah Tuhan kami. Diguna perkataan apa? Diguna perkataan syahidina. Syahidina, kami telah menyaksikanmu, wahai Allah. Kami telah menyaksikanmu bahawa engkaulah Tuhan kami. Jadi dulu kita melihat Allah pada alam roh. Roh kita telah melihat Allah dengan kadar yang diizinkan oleh Allah.
Maka sampaikan Allah letak dalam Al-Quran perkataan kita sendiri. Wahai Allah, kami menyaksikan. Engkaulah Tuhan kami. Maka penyaksian ini Allah nak uji. Allah nak uji. Dengan cara apa? Dengan cara dihantar ke dunia. Buat seketika. Sekejap je. Duduk atas dunia ni tak lama pun. Sekejap je. Sekejap sangat. Maka akan diambil semula untuk pergi bertemu dengan Allah pada keadaan sebelum itu. Jadi, apapun keadaan kamu di atas muka bumi, wahai hamba-Ku, Allah kata, apabila kamu berada di atas dunia, maka Aku menciptakan kamu untuk kamu kenal Aku. Kuntu kanzan makhfiya, wahai manusia, Aku adalah satu gedung yang tersembunyi. Aku adalah zat yang tersembunyi. Fa aradtu apa kuntu kanzan makhfiya. Fa khalaqtul khalqa, Aku menciptakan makhluk. Aku menciptakan kamu. Liya'rifuni, Aku menciptakan apa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Maka Aku menciptakan kamu agar kamu mengenal siapa Aku. Bukan hanya Allah nak kita kenal siapa Dia, bahkan Allah menjadikan, menyediakan jalan-jalan untuk kita kenal Dia. Allah sediakan 1001 sebab, 1001 perkara depan mata kita agar kita sentiasa mengenal siapa Allah. Sentiasa mengenal siapa Allah. Dengan cara apa? Dengan cara semuanya kita diperlihatkan akan Dia. Cuba anda tengok, kalau tengok kat tangan, tengok kat tangan, tengok daripada bulu roma, siapa punya tu? Siapa punya bulu roma ni? Siapa punya? Allah. Kulit yang warna coklat tu siapa punya? Kulit yang warna coklat ni siapa punya? Allah. Bawah kulit warna coklat tu ada daging. Daging tu siapa punya? Allah. Dalam daging tu ada urat. Urat tu siapa punya? Allah. Dalam urat tu ada darah. Darah tu siapa punya? Allah. Dekat darah, dekat daging tadi ada tulang yang nak menguatkan daging ni. Tulang tadi siapa punya? Dalam tulang tu ada sumsum untuk memberi kekuatan pada tulang tersebut. Siapa punya? Allah. Soalannya, siapa kamu? Siapa kamu? Tengok semua. Tadi kita tengok kat tangan. Okay, tengok semua sampai ke dalam diri kita. Soalannya, siapa kamu? Itulah kita. Kita dilahirkan dalam keadaan 4 sifat. Pertama, jahil. Yang kedua, fakir. Yang ketiga, fakir, jahil, lemah. Pergi tu. Lupa. Dan dia nak datang, dia datang. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Kita dilahirkan dalam keadaan hina. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Kita dilahirkan dalam keadaan hina. Kita dilahirkan dalam keadaan apa tadi? Fakir. Kita lahirkan dalam keadaan lemah. Itulah kita. Dalam sifat 20 menceritakan 20 sifat Allah. Sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyam. Ini sifat Allah. Allah nak beritahu apa? Kenapa kamu kena tengok sifat ni?
Sebab aku bukan nak bagi tahu kamu, aku nak bagi tahu kamu, kamu kena tengok sifat ni. Sebab aku nak bagi tahu, selain lawan bagi sifat tu, itulah kamu. Lawan bagi sifat 20 tu, itulah kita. Itulah kita. Kalau kata wujud, Allah itu wujud. Selain daripada apa? Lawan wujud apa? Lawan wujud, wujud itu ada. Lawannya tiada. Kita ada tak? Kita tak ada. Tetapi kita diadakan. Kalau kata ada, kalau kata kita ada, dah lama dah kita ada. Tetapi kita tak ada. Kita cuma diadakan pada satu tempoh sekejap je dan akan dihilangkan dalam tempoh yang lain. Kalau kita ada, kita dulu dah ada dah. Daripada Nabi Adam kita dah ada dah. Tapi tak ada. Zaman tu kita tak ada, zaman Nabi Musa tak ada, semua tak ada. Tiba-tiba zaman ni kita ada. Waktu akan datang ada tak? Tak ada. Itulah kita. Lahirnya kita habis tak ada apa pun, hina. Baju pun tak ada. Kosong. Telanjang bulat. Itulah kita, berlumuran dengan darah, berlumuran dengan najis. Itulah kita. Apabila Allah ambil satu orang untuk buat amalan, Allahu Akbar, solat, baca Quran dan sebagainya, bukan untuk kita rasa mulia dengan amal tersebut. Allah nak kita sembahyang supaya kita muliakan Allah. Rasakanlah, yang tak mulia itulah kamu. Allah suruh kita solat supaya kita rasa hebatnya Allah. Apabila kita merasa hebat Allah, datanglah pada diri kita, yang tak hebat siapa? Yang tak hebat tu, itulah kamu. Bukan kita bila kita solat Allahu Akbar, kita juga merasa hebat dengan sembahyang. Aku dah sembahyang dah. Kamu siapa nak tegur saya? Saya dah sembahyang dah. Saya dah hebat dah dengan sembahyang saya. Bukan. Allah suruh kamu buat amal supaya kamu rasa hebatnya Allah, tak hebat tu kamu. Alimnya Allah, jahil tu kamu. Mendengarnya Allah, pekak tu kamu. Dalam sifat 20, Allah maha mendengar. Nak faham macam mana Allah maha mendengar? Saya ni pekak. Nak tengok kita pekak macam mana? Cuba tengok TV, isteri kita panggil, bang, dengar tak? Tak dengar dah. Ataupun dia ambil apa? Dia mendengar sesuatu berita. Ataupun dengar apa sekarang ni, ambil handphone, WhatsApp. Dengar suara tadi, tengah cakap apa. Ataupun orang tengah telefon, call. Orang panggil, dengar tak? Sebab seluruh jiwanya sedang tumpu pada satu perkara sampai mata pun tak nampak. Sebab tu kalau dalam radio kata apa? Kalau bawa kereta, jangan pakai telefon. Kenapa jangan pakai telefon? Sebab mata kamu dibutakan dengan sebab mendengar tadi. Habis lopak langgar, kereta depan langgar, Masya Allah. Itulah kita. Bila kita dapat datang sembahyang, Allah nak. Kalau kita tengok, aqimis solata lizikri, dirikan solat untuk ingat Allah, dirikan solat untuk ingat Allah, dirikan solat untuk puji Allah, dirikan solat untuk besarkan Allah, dirikan solat untuk kamu memuja Allah. Maka kita berdiri untuk puji, untuk puji kemuliaan Allah. Rasakanlah diri ni memang tak layak dipuji. Itulah solat. Tapi tiba-tiba kita pula rasa kita juga layak dipuji dengan sebab kebaikan kita. Masya Allah, terbalik kok. Allah nak supaya nak supaya kita ni sentiasa merasa lemah, lemah sangat, lemah, jahil, hina, fakir. Allah nak kita rasa macam tu, sentiasa rasakan begitu. Lemahnya kita. Bukan kata lemah tu biar orang ketuk kepala pun lemah. Bukan, ini namanya bukan lemah, namanya tak cerdik.
dalam melakukan amal, kita rasa, ya Allah, lemahnya saya. Dulu kau beri saya satu kekuatan, engkau letak satu kekuatan yang saya boleh berdiri sampai jam ni. Sekarang diri ini sudah mula lemah, dapat dirasakan lemah itu, wahai Allah. Ya Allah, benarlah diri ini lemah. Masya Allah. Rasakan sentiasa hubungan itu dengan Allah. Inilah kita. Jadi yang dimulakan oleh Allah benda, sebab itu amal ini perlu dibina. Tak boleh kita nak ikut-ikut dah. Bukan masa dah. Maka amal ini perlu dibina. Setiap daripada kita perlu bina amal, agar dengan amal tersebut memberi satu manfaat, yang mana dengan manfaat tersebut kita diselamatkan di akhirat nanti. Kita diberi sesuatu, diberi keampunan, diberi keredaan dengan sebab amal tersebut. Kenapa buat amal? Sebab cinta kepada Allah. Membina satu hubungan kepada Allah. Membina satu hubungan dengan Allah. Minallah, ya Allah, saya berdiri ini datang daripada kudrat-Mu. Ilallah, berdiri ini untuk Allah. Berdiri billah, dengan kudrat Allah. Saya berdiri dengan kudrat Allah, dan berdiri saya ini daripada kudrat Allah, dan solat ini, berdiri ini adalah untuk Allah. Inilah hamba. Lemah, fakir, tak ada apa-apa. Masya Allah. Inilah kita. Jadi yang ini Masya Allah, sebab itu amal ini kena dibina. Tak ada masa dah untuk kita bermain-main dengan amal. Masya Allah. Kalaulah datang satu keadaan lalai dalam solat, maka datang rasa risau. Ya Allah, macam mana ni? Amal ni sudah mula datang parasit-parasit untuk merosakkan amal. Maka segera dia mencari ubat. Segera dia di dalam mencari ubat. Bagaimana? Sama ada dirujuk dengan mana-mana guru, ataupun dirujukkan pada mana-mana amal yang telah diberikan oleh guru kepada diri mereka. Dengan amal tersebut, maka dia mula makan ubat. Dijaga menjadi satu mujahadah dengan amal tersebut, memperbaiki keadaan hatinya sehingga keadaan hatinya jadi baik, dan hilanglah kelalaian dalam solat tadi. Masya Allah, di atas bimbingan. Tapi kalau dibiarkan terus, sudah berapa lama? Kalau doktor dia tanya apa? Pakcik, dah berapa lama dah sakit ni? Kita boleh jawab tak? Rasa pakcik dah 3 tahun dah sakit kaki macam ni. Kalau Allah Ta'ala tanya, dah berapa lama dah kamu semayang macam ni? Macam mana? Dah berapa lama dah kamu semayang dalam keadaan tak khusyuk macam ni? Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, ya Allah. Minta jauh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang dia, amal yang kita buat ini mesti dia akan pergi. Amal yang kita lakukan, dia mesti melalui 3 keadaan. Amal yang kita lakukan mesti melalui 3 keadaan. Ini adalah tunggak agama. Salah satu perkara ini, salah satu tiang ini roboh, agama dalam diri kita sebenarnya roboh. Mesti melalui 3 keadaan. Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Mesti melalui 3 keadaan ini. Amalan kita mesti masuk pintu Islam, masuk pintu iman, masuk pintu ihsan. Selepas pintu ihsan, barulah dibuat keputusan untuk diterima atau ditolak. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk sempurna amal ini, untuk bagaimana sempurna Islam, amal ini masuk pintu Islam, Masya Allah, semua dah belajar dah.
Semua kita dah belajar. Macam mana cara sembahyang, macam mana cara berdiri, macam mana cara rukuk, macam mana cara sujud, semua kita dah belajar. Daripada kecil, anak-anak kita dihantar sekolah agama dan sebagainya, semata-mata jangan sampai dia tak tahu solat. Alhamdulillah dah diajar. Di mana-mana saja di atas dunia, semua kelas untuk menyempurnakan syariat, semua dah belajar. Cukup ke sekadar tu? Tak cukup. Ini baru satu pintu. Ada dua lagi pintu. Pintu yang kedua dipanggil pintu iman. Iman itu dia berkaitan dengan akal. Tadi jasad, jasad bergerak. Sebab itu ketaatan kita pada Allah bersumberkan tiga perkara. Tiga perkara ni tak boleh pisah. Ketaatan kepada Allah bersumberkan tiga perkara. Pertama, jasad. Jasad mesti menunjukkan taat. Macam mana jasad tunjukkan taat? Dia bergerak. Dia bergerak. Nampak dia bergerak tadi. Ini jasad yang taat. Ini jasad yang taat. Okey. Selepas jasad yang taat ini, cukup ke jasad? Sekadar jasad ni taat cukup ke? Tak cukup. Sebab dalam jasad ada ada akal. Dalam jasad ada akal, maka akal ini perlu dibawa sekali dengan dengan jasad. Maka jadilah akal tersebut akal yang taat perintah Allah. Akal ni macam mana? Akal ni banyak dia pakai logik je. Kenapa kena menghadap sini? Tak boleh ke menghadap sana? Sekali-sekala ubah menghadap sana. Ataupun tukarlah. Belakang ni, depan ni macam sempit. Belakang sana luas. Bagi ruang besar sikit untuk Pak Imam. Yang perempuan beralih duduk belakang. Ini pakai logik. Ini pakai pakai logik. Bila dikatakan Rasulullah memerintahkan semua kena solat menghadap, fawalli wajhaka wajhaka masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah masjidil haram. Mesti menghadap. Terus akal hilang, hilang dah nak fikir logik, terus dia tunduk. Tak boleh dah nak pakai logik, kerana ini perintah Rasulullah, saya mesti tunduk. Masya Allah, dia pun tunduk. Ini bawa bawa akal. Ini kalau bawa akal. Cukup ke bawa akal saja? Tak cukup. Sebab dalam diri kita ada perasaan. Ada perasaan. Rasa. Dalam diri kita ada rasa. Ini kalau buat macam ni, kita ambil buat macam ni. Siapa yang sakit? Jasad sakit ke roh yang sakit? Kita pukul macam ni. Siapa yang sakit? Jasad sakit ke roh yang sakit? Ha? Roh. Lagi? Jasad. Roh sakit ke jasad sakit? Kalau kalau jasad yang sakit, okey. Pukul mayat tu sakit tak dia? Kita pukul mayat. Tepuk tangan dia. Sakit tak? Tak sakit dah. Menunjukkan sakit tu dekat mana? Sakit tadi pada roh. Dia duduk pada rasa. Sebab itu solat juga perlu dibawa rasa tadi. Tak cukup jasad, dibawa akal. Tak cukup akal, rasa tadi perlu disertakan. Perlu dibawa kepada ketaatan. Masya Allah. Mesti yang datang pada rasa ini dipanggil ihsan. Yang datang pada akal dinamakan iman. Yang datang kepada gerak-geri tubuh jasad ini dipanggil Islam. Ini dipanggil Islam. Tiga keadaan ini dalam keadaan
digabungkan tiga perkara ini, ah, solatlah. Solatlah. Barulah solat kita jadi solat yang benar. Tapi kalau sekadar hanya masya-Allah sehari ini masya-Allah iman dan ihsan ini telah ditinggalkan. Iman dan Islam ini telah ditinggalkan oleh orang Islam sehingga Rasulullah mengatakan bahawa akan datang satu masa nanti bahawa orang Islam itu akan jadi seperti satu ekor kambing, satu ekor bangkai yang digonggong di sekelilingnya oleh binatang buas. Digonggong di sekeliling ni, masya-Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang tadi ni, kambing tadi ni tak mampu nak melawan apa pun. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah pada ketika itu orang Islam ni sikit? Tak, Rasulullah mengatakan, pada ketika itu orang Islam sangat-sangat ramai. Habis, kalau ramai, kenapa mereka tak boleh? Rasulullah mengatakan, Islam pada ketika itu adalah seperti buih-buih di lautan. Mereka nampak, kalau kita tengok buih, putih cantik. Bila pergi, habis hilang. Rasulullah kata, itulah keadaan agama yang ada di hujung alam nanti. Jadi, itulah keadaan agama sekarang. Itulah keadaan agama sekarang. Agama yang telah dilihatkan hanya pada zahir, tetapi pada hakikat agama itu sendiri tidak berlaku. Jadi anda dalam keadaan begini, dalam keadaan jauh begini, maka jangan letakkan diri kita dalam yang jauh tu. Tak nak. Jangan letakkan di dalam diri kita seperti buih tadi. Tapi letakkan diri kita sekurang-kurangnya ada satu kekuatan untuk kita bina diri kita, untuk kita pertahankan diri kita, untuk kita lindung diri kita daripada sesuatu yang datang daripada fitnah-fitnah akhir zaman, daripada sesuatu yang akan membahayakan diri kita, keluarga kita dan seluruhnya. Perkara ini datang daripada fitnah Dajjal. Masya Allah. Macam mana apabila Allah anugerahkan amal, tak dapat banyak, jadikan satu amal pun cukup. Tapi amal tersebut, binalah secantik-cantik. Binalah amal tersebut dengan cantiknya. Dan jagalah amal tersebut. Dengan amal tersebut, Allah akan jaga diri kita, seluruh keluarga kita dan Masya Allah. Tak boleh lagi duduk dalam keadaan, kalaulah berlaku tak khusyuk, kita pun biarkan, Masya Allah. Kita masih biarkan. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi mereka-mereka yang solat. Celakalah mereka yang solat. Maka siapa? Solat yang bagaimana yang celaka ni? Masya Allah. Alladhinahum an solatihim sahun. Mereka solat dalam keadaan lalai. Lalai ni akan datang, ayanda, bonda. Lalai ni memang akan datang. Tapi biarkan lalai itu salah. Membiarkan kelalaian itu berada dalam solat kita tanpa kita ubah, ini yang salah. Ini yang telah mendatangkan kemurkaan Allah dalam amal tersebut. Masya Allah. Jadi tak boleh. Mesti diubah. Mesti dibawa pada satu peringkat yang lebih baik, dalam yang lebih baik daripada itu. Bagaimana? Nak ubah bagaimana? Masya Allah. Kita tengok dalam solat kita. Kok mana yang kita dapat ingat Allah? Alhamdulillah Ustaz, dalam Fatihah saya dapat ingat Allah. Dalam Fatihah tu syukur yang ada tu dulu. Jaga yang ada tu, jaga elok-elok. Nanti waktu akan datang, waktu seterusnya, ubah. Supaya Fatihah rakaat pertama yang ingat Allah terbawa-bawa dalam Fatihah rakaat kedua. Dalam Fatihah rakaat kedua dan pertama tadi yang dijaga agar ingat Allah, maka membawa dia kepada
Fatihah yang ketiga pada rakaat ketiga. Maka Fatihah yang ada pada rakaat ketiga sudah mula berlaku dalam keadaan ingat pada Allah, dalam keadaan dia memuji. Kalau solat itu namanya tempat memuji, tempat mengingati Allah, tempat ingat Allah. Ingat ni banyak peringkat. Untuk ingat Allah banyak peringkatnya. Kita ambil paling rendah. Mula-mula ingat pakai mulut. Ingat pakai mulut macam mana? Semua bacaan-bacaan kita, bacaan itu dibacakan dengan haknya. Allahu Akbar. Rasakanlah kebesaran. Rasakan kebesaran di dalam lafaz tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasakanlah pujian tersebut. Pujilah. Pujilah. Rasakan pujian tersebut. Rasakan pujian tersebut. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Rasakanlah pemurah Allah tu dengan melihat segala apa yang diberikan oleh Allah. Kita dapat datang, kita dapat berdiri solat ini adalah kerana sifat pemurahnya Allah. Sifat kasih sayang Allah pada diri kita, Allah bagi. Allah sayang kat kita. Ha, nak ambil. Kita duduk dalam solat. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Sampailah mula-mula ingatan, ingat pada Allah pada, kita ingat Allah pada menyebut dulu. Sampailah kepada tahiyat akhir. Kemudian di keadaan ini diubah. Tak cukup ingatan pada bacaan, maka ingatan tadi perlu berubah daripada ingatan dalam bacaan. Dia datang ingatan dalam perasaan. Maka ingatan dalam perasaan, dia mula rasa. Ingat pada Allah tadi dapat dirasakan. Kalau satu orang suami kematian isteri, ingat tak? Rasa tak? Rasa. Bukan sekadar ingat, rasa. Macam mana tengok, nak tengok macam mana dia rasa dia kehilangan? Ah, tengok air mata keluar. Air matanya mula keluar sebab ingat tadi dapat dirasakan. Bukan sekadar ingat pada mulut, tetapi ingatan tadi sudah mula datang pada rasa. Mula-mula kita bina solat kita ingatan pada perkataan. Bina lagi agar ingatan tadi datang pada rasa. Setiap kali dia angkat tangan untuk menyebut Allahu Akbar, datang satu rasa, wahai Allah, engkau yang maha besar. Akulah yang paling kerdil atas dunia ni. Akulah yang paling hina. Akulah yang paling lemah. Akulah yang paling fakir. Allahu Akbar walillahilham. Datang satu rasa hinanya, lemahnya, fakirnya diri ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Bila disebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang, dia merasakan pelbagai perkara yang diberikan oleh Allah sehingga ke saat ini saya dapat rasakan. Sampai sekarang saya dapat rasakan nikmat Allah pada diri saya. Masya Allah. Sampai hari ini dapat dirasakan. Rasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka ini sudah mula hadir dalam rasa. Bila dah hadir dalam rasa, orang dengar, bila dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia duduk rumah apa dia rasa? Hati dah tak senang. Hati dah mula tak senang. Sebab ingatan tadi. Ingatan tadi. Tapi kalaulah Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Oh, baru satu suku dah. Oh, baru satu suku. Tak apalah. Khususnya yang ni bunda minta maaf Sabtu ataupun hari Ahad. Hari untuk bercuti daripada kerja, tak kerja. Sabtu Ahad cuti. Kalau dia nak rehat, sampaikan waktu solat pun dia rehat. Ha? Sampai waktu solat pun dia rehat. Bila dia sembahyang Zuhur? 3:50. Boleh tahan lagi? Eh, abang tak Zuhur lagi ni. Pukul apa? 4 suku. Asar pukul apa? 4:45 kan? 4:49. Bila asar? 4:30. Eh, bila sembahyang Zuhur? 4:30. Masya Allah. Tak ada rasa apa pun. Langsung tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa. Ini ya, na'udzubillah min zalik, hati yang tertutup. Sebab tu ini Masya Allah, banyak hamba-hamba Allah yang Allah beri peluang untuk dia solat, tapi dia tak jaga. Maka solat tadi akan jadikan sebab untuk tangkap dia balik. Macam mana solat tadi nak menangkap dia? Dia solat juga, dia tak tinggal. Dia tak tinggal solat, tapi solatnya jadi lambat-lambat. Azan buat tak tahu. Masya Allah. Kalau handphone bunyi azan, bukan dia yang set supaya tahu waktu Zuhur, subuh, Zuhur, asar, maghrib, isyak, supaya dia tahu, oh ni waktu subuh dah masuk, waktu Zuhur dah masuk. Dia yang set azan-azan ni semua. Tapi bila bunyi, bukan nak menyedarkan dia waktu solat. Oh, bunyi, alamak eh. Terus tutup. Pam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sempat Allahu Akbar kedua, dia dah tutup handphone. Sambung tidur. Masya Allah. Macam adakah dalam keadaan begini kita nak berjumpa dengan Allah? Nanti kalau malaikat maut kata apa, bila masuk dalam kubur nanti, malaikat maut kata apa? Aku tak kira. Aku kerja aku nak tanya je. Hang boleh jawab ke? Kamu boleh jawab ke? Kamu tak boleh jawab? Ah, itu kamu punya pasal. Aku, Allah suruh aku tanya je. Sekarang aku nak tanya kamu, siapa Tuhan kamu? Kalau kamu tak boleh jawab, sampai akhir aku pukul kamu. Sampai hari kiamat aku pukul kamu cukup-cukup. Sebab ini kerja aku. Aku nak tanya, siapa Tuhan kamu? Kalau solat dalam keadaan begini, ini adakah dipanggil satu orang yang menyaksikan Allah? Tak, ini satu orang yang bermain-main dalam amal. Kalau bermain-main dalam amal dalam keadaan begini, layak tak dapat keampunan? Tak layak. Maka diberi solat padanya bukan untuk diberi keampunan, tetapi diberi solat padanya untuk istidraj. Istidraj ni perangkap. Bagi dedak, bagi pop, kena terperangkap masuk dalam, nah, dalam apa nama, jaging. Ha, Masya Allah, rupanya tunggu masa. Ha, ni mak banyak dah ni ayam ni dapat tangkap ni. Esok pagi cabut bulu kat tengkuk, cabut bulu kat tengkuk, sembelih. Nampak makan sedap macam tu, tak apa, saya dah sembahyang. Tak apa, saya dah sembahyang. Tapi dia tak sedar solat dia dalam keadaan bagaimana tu, dia tak sedar. Masya Allah, rupa-rupanya solat dalam keadaan begitu Allah jadikan sebab untuk na'udzubillah min zalik, minta jauh daripada Allah. Kenapa Allah tangkap dia? Sebab kamu diberi peluang beramal, tetapi kamu bermain dengan amal ini. Kamu rasa amal, kamu rasa kamu buat amal ni di atas kehendak kamu sendiri. Ikut saya lah, saya nak tahan begini tu. Saya nak sembahyang Zuhur pukul ni ke, pukul ni ke, pukul ni ke, 4:30 ke, 4:45 ke. Ikut saya lah, saya nak sembahyang bila. Yang penting saya sembahyang. Masya Allah. Allah panggil kita ketika Allah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang dengar suara muazzin. Tetapi siapa yang keluarkan suara tu? Siapa yang keluarkan suara tu? Allah. Bila suara itu hak milik Allah,
Allah gunakan suara tu untuk keluar, untuk panggil semua Islam bahawa, meh, aku panggil kamu ni. Aku panggil kamu ni. Mainlah sini. Kalau kamu benar hamba aku, kamu akan datang. Masya Allah. Tiba-tiba ada sebahagian yang menunjukkan kesombongannya dengan Allah. Tunjuk rasa sombong. Tak nak. Sombong dengan sebab apa? Sombong dengan sebab baru diberi sedikit harta. Sampai kesombongan pada harta tadi tak nak tidak mendatangkan di dalam amal. Sombong kerana telah diberi satu rumah yang agak selesa. Dengan rumah yang selesa tadi menjadikan dia tak mampu, tak nak dengar orang azan. Tak nak datang ketika Allah panggil. Sombong dengan sebab diberi satu kedudukan, diberi satu keadaan, jawatan dan sebagainya. Masya Allah. And bonda, kalau dalam Al-Quran Allah menyebut 9 perkara, 8 perkara yang boleh menghalang kamu daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. 8 perkara tersebut semua kat keliling kita. Perkara yang boleh menjauhkan kita dengan Allah, pertama sekali ayah kita sendiri, anak kita sendiri. Tengok waktu cuti, semua keluarga anak-anak semua ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pergi. Sebab apa? Mak dah masak sedap, menantu pun masak sedap, semua ada ni. Takkan saya nak pergi masjid? Sepatutnya ayah kata apa? Ah, main yang laki main semua. Ah, yang perempuan sembahyang kat rumah, yang laki main semua. Pergi masjid. Semua lelaki dapat datang dan sembahyang kat masjid. Masya Allah. Balik, semua dah siap. Ah, jom, jom, jom. Makan, 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 makan. Makan. Macam tu. Ini sebabkan makan tadi tak mampu nak pergi masjid. Nah, ini bahaya. Ini keadaan ni bahaya. Yang dia bonda, Masya Allah. Khususnya daripada pada tahun-tahun yang mendatang ni, tahun-tahun yang Allah uji semua orang-orang Islam, uji seluruh manusia. Maka tahun ni kita tak boleh lagi, tak boleh dah nak biarkan diri kita berada dalam, tak boleh. Bina, bukan kata bina, kita nak bina tu sampai kita mudarat, tidak. Sekadar mana kita mampu buat dan jaga. Saya rasa ustaz sekadar ini. Okey, kadar ni jaga. Jaga. Nanti tambah lagi sikit. Jaga. Tambah lagi sikit, jaga. Alhamdulillah seluruh amal ni jadi cantik. Tapi nak kata biarkan langsung kat tu, ah, tu tak boleh. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah, bismillah. Selain ini insya-Allah Allah mudahkan. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Saya nak tanya anda. Ada soalan? Bonda ada nak tanya apa? Tak ada apa makna? Oh, tu. Ah. Allah tu tak ada apa makna. Apa yang nak ada makna yang macam mana? Ah. Kosong ah. Masya-Allah. Allah. Dia bukan tak ada makna. Ada makna. Allah itu nama zat. Adapun nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Kudus,
As-salam, al-mu'minun, al-muhaiminun, ini nama sifat. Ini nama sifat. Yang ni namanya jasad. Yang ni namanya jasad. Alinya mana? Yang alinya mana? Contoh satu, okey, nama satu orang namanya Ali. Cuba dia bagi tahu Ali tu mana? Nama saya Azizul. Cuba tunjuk Azizul tu mana. Ni, ini dada. Ni semua ni, ini jasad. Maka Azizul tu mana? Azizul itu dapat dikenali dengan sifatnya. Dapat dikenali dengan sifatnya. Sifatnya yang begini, sifatnya begini, sifatnya begini. Maka Azizul tu nama zat tu, zat tu sendiri. Zat mana? Yang tu, bukan yang ni. Yang Allah masukkan, yang Allah letak sekejap dalam ni. Ha, itulah ni. Allah itu nama zat. Allah itu nama zat. Allah dapat dikenali dengan segala sifat. Bukan kata nama Allah tu tak ada makna, tak ada, bukan. Jangan tengok satu kitab, jangan tengok dua kitab, tengok banyak kitab. Kalau atas dunia ni kitab tauhid bukan dua, bukan tiga, beribu. Ambil kitab ulama-ulama dulu. Tak dapat kitab sekarang, cari kitab dulu. Ada mana? Nama ismun lizati wajibul wujud. Nama bagi satu zat yang wajib wujudnya, yang tidak pernah berhajat kepada sesiapa, yang berhajatlah seluruh selainnya kepadanya. Ha, ini kalau dalam kitab ta'rif bagi nama Allah. Ta'rif nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu nama bagi satu zat yang wajib wujudnya, yang tidak pernah berhajat kepada sesiapa, dan seluruh makhluk berhajat kepadanya. Itulah Allah. Itulah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Maha Penyayang. Itu disebutkan sifatnya. Masya Allah. Jelas, eh? Bukan tak ada makna. Ada makna. Ali mana? Ali tu yang penyayang tu. Tu kena. Tapi nama zat itu adalah Allah. Kalau kita kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita terjemah apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas ni kalau yang dia pergi, kalau pergi ke PKNS ke, ada singgah ke PKNS, ataupun anak ada, anak-anak ataupun ada kat sini ke kamus bahasa Arab, cuba cari perkataan alaha ataupun ilaha. La ilaha, ilaha tu, tengok apa makna dia. Dia bukan terjemah Tuhan, tapi kita terjemah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tetapi kalau ikut perkataan alaha, ilaha ini bukan makna Tuhan. Makna alaha ataupun laha ini maknanya kecintaan, keagungan, kerinduan. Itu maksud dia. Tidak ada kerinduan melainkan pada Allah. Allah yang bagaimana? Zat wajibul wujud. Sebab tu yang dia, ulama Melayu, bahasa Melayu disebut dengan perkataan sembahyang. Kalau bahasa Bangladesh panggil namaz. Sama? Ha, namaz. Kalau bahasa Arab dipanggil solat. Bahasa Melayu sembahyang. Okey, saya tanya yang dia, yang mana? Sembahyang. Yang mana? Nak tahu tak yang mana? Tahu tak yang mana?
yang kita letak dalam hati kita, itu yang kita sembah. Kalau dalam hati ni duit tu, dunia tu lebih besar daripada Allah, itulah sembahan kita. Nak tengok orang nak, dia ada tanda, dia semua benda Allah letak atas dunia ni semua bertanda. Ada orang mati, tanda. Kalau kat kampung bunyi tung 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 tung, bunyi kentung. Kat sini baca Yasin. Kalau kat Padang Indah, tanda orang mati, pagi subuh ada baca Yasin. Lepas subuh tu ada baca Yasin tu, ah, ada orang meninggal. Jadi kalau kat Padang Indah, kat sini saya tak tahu macam mana. Ha? Oh, sekadar umum, pengumuman. Kalau lepas subuh ada baca Yasin tu, oh, Masya Allah, ada meninggal ni. Kalau kat kampung, teng 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 teng. Okey. Sembahyang. Yang mana? Yang itu jawab pada hati masing-masing. Kalaulah dunia lebih besar daripada Allah dalam hati, dia ada tanda. Tanda dia apa? Setiap perintah Allah, semua lambat. Setiap yang urusan dengan Allah, semua diabaikan. Urusan diri sendiri, urusan nafsu, diawalkan, diutamakan. Ini menunjukkan selain Allah itu lebih besar dalam hati kita. Itu yang kita sembah. Itu yang kita sembah. Tetapi kalau orang yang mengatakan sembah yang Maha Esa, sembah yang Maha Penyayang, kalau ini yang disembah, setiap kali yang Maha Penyayang panggil, Allahu Akbar, bergetar hati. Tak sanggup, tak tahu nak ke mana. Untuk Allah semata-mata, pergi. Terus dia cari jalan untuk pergi. Masya Allah, itu jawapannya. Saya lama dah cari. Takkanlah tiba-tiba ada perkataan sembahyang-sembahyang ni. Pelik juga sembahyang. Yang mana? Sembah. Betul dah sembah. Yang. Tiba ada yang pula belakang tu. Yang mana? Yang mana? Saya tanya dengan guru saya. Perkataan sembahyang ni macam tak tepat. Guru saya kata, bukan tak tepat, awak tak faham. Saya tanya, macam mana? Sembahyang. Yang mana tu awak jawablah dalam hati kamu sendiri. Kalau awak rasa awak menyembah Allah, awak dengar Allahu Akbar tu awak dah tahu dah. Oh, tak boleh, tak boleh. Kalau awak rasa awak menyembah selain pada Allah, awak dengar Allahu Akbar tu awak tahulah jawapan apa dalam hati. Awal lagi. Masya Allah. Awal lagi. Baru 5 minit. Baru 10 minit. Baru 15 minit. Masya Allah. Oh, imam baru azan, apa, Bilal baru azan. Tak habis azan lagi. Baru habis azan. Orang tengah sembahyang, sembahyang sunat. Baru sembahyang sunat, imam tak takbir lagi. Baru takbir, imam tak baca Fatihah lagi. Baru baca Fatihah, tak bagi, belum, baru rakaat pertama, belum rakaat kedua lagi. Baru rakaat pertama, baru rakaat kedua, tak rakaat ketiga. Baru habis apa, baru bagi salam, ada masa lagi. Panjang lagi nak dekat asar tu. Kalau bonda, minta maaf benda ya. Daripada bilik air tu ambil wuduk sampai ke tempat semayang tu, singgah, ada handphone pula, ada WhatsApp pula, tengok TV pula, singgah-singgah tempat persinggahan, ada meja pula, ada peti ais pula. Nak ke tempat semayang tu, Masya Allah, kat situ pula. Allahu Akbar. Bangun tidur, celik je mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusyur. Dulu ke ataupun buka handphone tengok WhatsApp dulu. Bangun celik je, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusyur. Yang tu dulu ke ataupun mana handphone? Tengok jam pukul berapa? Tengok jam pukul berapa? Bukan pukul berapa. Ada WhatsApp masuk tak malam tadi? Itulah keadaan hati kita. Itulah keadaan iman kita yang amat gentir. Saya tak boleh biar. Mesti ubah. Perlahan-perlahan ayah dia.
pelan-pelan ubah sikit-sikit. Mesti bertatih. Cara dia macam mana? Tengok rasa mana yang dah ingat Allah, syukur tu dulu. Nanti dia digenjakkan lagi. Pelan-pelan insya-Allah. Jalan ini insya-Allah. Wallahu alam. Betul ah.